Satu simbol dia dengan simbol kita tak sama. X tu adalah integer. At first thing, X kurang pada kosong, kita dah tak payah buat. 3X lebih pada negatif 4. 3X lebih pada negatif 4. So, X lebih pada negatif 4 dibuat 3. Jadinya, X akan lebih daripada negatif 1.33. X tu akan lebih daripada negatif 1. So, nilai kecil kita akan letak kat sini. A tu negatif 1 yang kecil dulu. X kita kat sini. B kita yang besar. Besar kita ni adalah kosong. Tapi masalahnya, simbol dia tak sama dengan kita. Okay, jomlah tengok kat sini yang kosong dulu. X kurang sama dengan kosong. Kalau kurang sama, kosong tu kena ambil. So, kosong, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kita punya X kurang dari kosong. So, kita tak ambil. So, kita punya, kita akan jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Dua benda ni, dia kena sama tau. Ni, benda ni dengan benda bawah ni, dia kena sama. Kosong tadi, tolak 1 pula. Dia kena cuba tu je. Tambah 1 ataupun tolak 1. Okey, tolak 1 sahaja. 0 tolak 1, dia akan jadi negatif 1. So, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kan dah sama maksud dia. Jadi, kita dah dapat dah. Simbol yang berbeza, nombor tu kena tukar sikit. Kita tak boleh bubuh B tu kosong tau. Kita kena bubuh dia negatif 1. Jom kita pergi yang kedua pula. Yang warna biru pula. Yang kita punya adalah X lebih negatif 1. X tu adalah kosong, 1, 2 dan seterusnya. Kalau ada alas, X lebih ataupun sama negatif 1, sebab negatif 1 akan termasuk. Negatif 1, kosong, 1 dan ke atas. Dia katakan lebih, lebih setambah 1. Negatif 1 tambah 1, dia akan jadi kosong. Dia akan start dengan kosong. Kosong, 1, 2. Sama tak? Dah sama dah. So, value dia, kita dah dapat dah value yang sama. Jadi, sini tak boleh letak negatif 1. Kita kena letak kosong. A kita akan jadi kosong. B kita akan jadi negatif 1.